Seorang anak yang disayangi ayah, seorang anak bila ayah disayang, buat salah pun Allah ayah maafkan, tak minta pun Allah ayah bagi, tak minta. Tapi kalau kebencian dia buat yang ayah kita tak suka, apa jadinya? Aku tak suka dengan kau, aku benci kau. Kau buat elok pun, kau buat baik, kau ingat kau solat tu, kau buat baik. Kau ingat kau puasa tu, kau buat baik. Tapi kau kotor, kau makan yang kotor, hati kau busuk, hati kau durjana, hati kau dengki. Solat pun kau Allah tak suka. Allah tak suka dengan yang kotor. Hati yang kotor, pikiran yang kotor, hayalan yang kotor, pendengaran yang kotor, perkataan yang kotor, perlakuan yang kotor, Allah tak suka. Solat kau itu hanya menutupi kekotoran kau itu. Itu solat yang palsu. Kau pura-pura solat, itu hanya menutupi kekotoran diri kau. Sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini, sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku catat, ditengoknya juga tentu setan kau itu. Kalau manusia kan paham yang aku catat ini, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham atau tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni paham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih paham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak faham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga siapa yang salah. Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau itu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak faham bahasa manusia. Ah, itu. Aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak paham-paham masuk komen, tak paham-paham masuk komen. Kau bodoh. Coba kau dengar dulu lelu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau paham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang paham? Rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh paham, balon? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Ha, tengok nanti aku kata, ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. Dia bukan nak cari yang betul, dia bukan nak cari yang baik. Kalau manusia tengok orang bercerita bab kesucian, tentu suka. Satu saja, suci, semua mesti suka. Tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada insan yang tak suka suci, betul tak? Mudah saja kalau kita nak tahu itu orang ke bukan, ke syaitan, ke iblis, ke suka. Boleh kau wali kah, boleh kau nabi kah, boleh kau ustaz kah, ulama kah, mesti suka dengan yang suci. Terutama bab kesucian, ilmu kesucian. Kau tidak setan kau. Kalau kau wali, wali setan. Kalau kau guru, guru iblis kau. Kalau kau ulama, ulama setan. Apabila tidak suka bab kesucian. Cina suka yang suci, India suka yang suci, orang kafir pun suka yang suci. Sebab dia manusia. Kau katakan pula Nasrani itu kafir. Kau katakan pula Hindu itu kafir. Kau katakan pula Majusi itu kafir. Kau yang kafir tak suka yang suci. Logik tidak yang aku sampaikan ini sama kau?
mana ada manusia, tidak ada sesiapa pun manusia yang tidak suka suci. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ini manusia yang tidak suka buat bersuci. Bini suci, suka. Anak kita bersih, suci, kita suka. Kereta kita bersih, suci, kita suka. Rumah kita bersih, suci, kita suka. Pemakanan bersih, suci, kita suka. Duit bersih, kita suka. Cuba bini kau buruk, kau suka? Maksud buruk itu bukan muka dia yang buruk. Kain buruk dalam soma. Barang buruk, rasa berlemak. Manager, owner tak suka dengan kau. Apa saja kau buat semua salah. Yang elok pun kau buat salah. Yang baik pun kau rasa pun salah. Owner tak suka. Bos tak suka. Apa saja yang kau buat mesti salah dibuat dia. Tak suka. Tapi bila raja suka, bos suka, kau buat salah pun, kau buat tak kena pun, aku suka dengan kau. Aku sayang dengan kau. Tak kena apa-apa dah. Ini perkara suka. Kau suka dengan bini kau, bini kau buat salah, kau marah kan? Bini kau, anak kau buat salah dengan kau, kau marah? Itu kau tak suka dengan bini kau. Itu kau tak suka dengan anak kau. Pasal itulah kau marah. Apabila kau suka, orang tak kenal pun kau bagi duit, orang tak kenal pun kau tolong. Lagi dengan anak isteri kita sendiri. Begitulah contoh kepada Allah. Bila Allah sudah suka, kau buat apapun, kau berniaga apapun, kau kerja apapun, bila Allah suka, semua menjadi. Kau buat perkara yang buruk pun, Allah akan maafkan. Kau buat perkara yang salah pun, Allah cepat memaafkan kau. Sebab Allah suka. Kalau Allah tak suka, sembahyang pun kau, puasa pun kau, solat pun kau 5 hari sehari semalam, aku tak suka dengan kau. Sebab kau kotor. Janji Allah suka. Iya. Tapi kalau Allah tak suka, Allah benci, kau solat pun dalam kebencian Allah, kau puasa pun dalam kebencian Allah. Tengoklah seorang anak yang disayangi ayah. Seorang anak bila ayah dia sayang, buat salah pun Allah ayah maafkan. Tak minta pun Allah ayah bagi. Tak minta. Tapi kalau kebencian dia buat yang ayah kita tak suka, apa jadinya? Aku tak suka dengan kau. Aku benci kau. Kau buat elok pun, kau buat baik, kau ingat kau solat tu kau buat baik, kau ingat kau puasa tu kau buat baik. Tapi kau kotor. Kau makan yang kotor, hati kau busuk, hati kau durjana, hati kau dengki. Solat pun kau Allah tak suka. Allah tak suka dengan yang kotor. Hati yang kotor, fikiran yang kotor, hayalan yang kotor, pendengaran yang kotor, perkataan yang kotor, perlakuan yang kotor, Allah tak suka. Solat kau itu hanya menutupi kekotoran kau itu. Itu solat yang palsu. Kau pura-pura solat, itu hanya menutupi kekotoran diri kau. Banyak orang sekarang buat macam itu. Menutupi kejahatannya, menutupi kekotoran jiwanya, dia pura-pura sembahyang, dia pura-pura puasa, pura-pura pakai sunnah Nabi. Yang sebenarnya dia kotor. Apa gunanya kau pakai pakaian Nabi, sunnah-sunnah Nabi, tapi tidak ada siddiq, tabligh, amanah, fatonah pada diri kau? Itu sunnah palsu. Itu bukan sunnah. Kau sudah menginjak-injak sunnah. Kau sudah mencemoohkan Nabi. Sebab Nabi siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Untuk apa kau berpakaian sebagaimana Nabi, tapi tingkah laku engkau, fi'il engkau itu tolak belakang sifat Nabi, kelakuan Nabi, gaya-gaya Nabi, pakaian-pakaian Nabi, tapi perangai buruk.
perkataan buruk, hayalan buruk, hati busuk. Itu bukan cermin kepada Nabi. Casing aja casing Nabi, casing aja casing sunnah, tapi dalamnya iblis yang ada, setan yang nyata. Setan pun pandai juga tiru Nabi, pura-pura. Boleh orang sangka dia baik, boleh orang tengok dia tu baik, yang sebenarnya buruk, busuk, pura-pura. Semua hidupnya pura-pura. Pura-pura kaya, pura-pura sehat, pura-pura senang, pura-pura beribadah, pura-pura zikir, pura-pura haji, untuk menutupi kebodohannya, untuk menutupi kejahatannya. Pura-pura. Seorang yang baik itu, seorang yang suci itu, mesti Allah bagi petunjuk yang baik, mesti Allah bagi petunjuk yang benar, mesti Allah bagi rahmat dan hidayah, karunia, rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang cukup. Seorang yang suci, tidak ada celaka pada dirinya, tidak ada keburukan pada dirinya, kerana dia sentiasa mensucikan dirinya. Sesungguhnya aku suka kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan diri. Tidak ada celaka pada diri. Pergi kemanapun disuka orang, pergi kemanapun banyak kawan saudara, pergi kemanapun ditolong orang, sebab Allah suka kepadanya. Pergilah kerja, bos tak suka. Apa yang kau buat salah, jumpa kawan, apa yang kau buat kawan tak suka. Puncanya Allah tak suka. Apa saja yang kau buat, apa saja dalam dunia ini, terlebih-lebih kalau dalam rumah tangga kita, dalam berkawan, hablum minan nas, tak jadi. Berapa banyak orang yang meniaga itu bankrupt. Dia ingat dengan kekayaannya, modal yang besar, banyak kawan, banyak relation, wah boleh bagus. Tapi hidup kau tak tenang, tidur kau tak lena, makan pun tak kenyang. Duit kau memang banyak, tapi bagaikan neraka. Utang kau pun banyak juga. Ingat orang tengok, wah ini orang kaya, orang senang. Tapi diri kau sendiri, kau tak pernah merasa kaya. Lagi kalau dapat penyakit, seketika duit kau yang banyak tu boleh habis. Kalau kau terberak, terkencing atas katil tu, duduk buat dekat hospital, kaya apa? Boleh kau cakap kaya? Dah duduk hospital, masuk wad, masuk air, hari-hari kau kena cucuk, hari-hari kau kena cucuk. Sekejap nurse datang, sekejap doktor datang. Duit, duit. Kalau kau tidur dekat rumah, free. Kalau kau tidur hospital, boleh free. Boleh kerajaan tolong sikit, sebulan, dua bulan kerajaan boleh tanggung kau. Dah bertahun-tahun dah pakai pampers kau, bini kau pun lari. Bini kau mesti lari. Kalau dah pakai pampers kau, dah bau busuk, dah bau bangkai, ditinggalkan anak isteri kau, anak isteri kau akan tinggalkan kau. Bau busuk dalam bilik kau, bau busuk, bau bangkai kau. Tidak ada yang tolong kau, sebab Allah tak suka kepada kau, Allah benci kepada kau. Semua amalan yang kau buat batal semua. Apa saja yang kau buat, apa saja yang kau lakukan, semuanya tak kena apabila Allah tak suka. Allah tak suka. Budak belajar dekat sekolah, kalau cikgu tak suka, kau jawab betul pun salah juga, kau buat betul pun salah juga, cikgu tak suka. Kau letaklah kau pergi mancing ikan, tahu tak? Mancing ikan, bagus pun umpan kau, ikan tu tak akan dapat dah. Umpan kau tu, kau ingat umpan kau tu bagus? Semua orang mancing ikan dapat ikan kah? Umpan sama, pancing sama, masuk air yang sama, masuk kolam yang sama, pergi ke laut sama. Kenapa orang dapat ikan kau tidak? Umpan orang tu, kau pun guna umpan tu juga. Pancing kau pun bagus, apa semua peralatan, perlengkapan kau bagus. Kenapa kau tak dapat ikan? Ikan tak suka dengan kau. Ikan tu tak suka tengok kau. Umpan apa pun kau buat,
umpan apa pun kau buat, kalau ikan tu tak suka dengan kau, tak akan dapat ikan dah. Ingat, haiwan ni tak tahu kau orang yang bersih dengan orang yang kotor. Ha? Haiwan saja faham, binatang saja faham mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Haiwan saja kita kasihi, haiwan saja kita sayangi, macam mana balas baik dengan kita? Macam mana balas? Anjing saja kita belah, anjing kalau kita bagi baik, oh, jangan cuba ada yang kacau kau. Anjing, ada orang yang tak suka dengan kau, lagi dia kejar orang tu. Tapi apabila orang tu suka dengan kau, maka semua apa-apa yang kau buat, semuanya jadi, semuanya kena. Apa saja, itulah kajian pembahasan daripada bab kesucian.